Ibunda Michelle John Devi Damayanti berpesan ingin dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pesan dari sang ibunda pun telah terlaksana. Sebab sang ibu telah diantarkan untuk beristirahat di tempat peristirahatan terakhirnya sesuai dengan amanatnya. Hal itu diucapkan Michelle John saat ditemui di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu 18 Juni 2023. Lantas, apa sebenarnya alasan sang ibunda ingin dimakamkan di TPU Tanah Kusir? Jujur ya sedih ya, nggak ada yang mau kehilangan orang tuanya. Sedih juga liat mama kesakitan. Aku berserah aja sih sama Tuhan, kayak jadi rencana Tuhan, rencana kecelakaan itu pasti yang terbaik buat kita semua. Aku yakin lah. Bantu sayang sama mama. Dia sekarang udah tenang, udah gak sakit, udah damai, udah di surga sama Tuhan. Pesan-pesan terakhir gak sih yang disampaikan buat kami sendiri malam semalam? Terakhir-terakhir, ya dia cuma pesan mau di kuburnya di sini. Terus abis itu, apa namanya, sempet tanya, mama Syak sayang mama, mama sayang Syak. Dia udah susah ngomong gak sih? Susah gak sih bisa ngomong gitu. Terus, ya udah kita ngomongin di samping dia kan. Aku rasa Tuhan beratur semuanya sih. Kebetulan banget aku kemarin libur syuting, hari ini juga libur syuting. Udah diatur kayaknya sama Tuhan. Jadi bisa ada sama mama 2 hari full kemarin di rumah sakit itu kan begini dia. Alasan mama sendiri kan untuk dikubur di Tanah Kusir apa sih? Karena mungkin ya maksudnya banyak keluarga di sini juga, terus supaya semua juga gampang mengemokin, mau visi. Kenangan apa sih kak sama mama mungkin yang gak bisa dilupakan? Banyak gitu. Lu kecil suka berantem, pas aku bilang. Suka berantem, sama ibu sama anak, sama perempuan gitu. Jadi berantem itu terus hal kecil, karena kita size-nya sama semua, suka rebutan baju. Kayak gitu-gitu sih, tapi lucu. Diinget-inget lagi, cewek kan, suka kepo-kepo sama nyanyi. Kamu ini gimana? Bisa ngobrol. Terus suka kasih rekomendasi makanan. Tapi ini kan mama udah gak ada nih kak, berarti apa sih yang paling diingat gitu, maksudnya yang kebiasaan mama yang mungkin akan tidak ditemui lagi, yang paling ke